rempong dia lagi suka banget sama anak bayi. Karena teman-temannya di sekolah pada baru mamanya lahiran bayi-bayi tuh dua orang. Aku mau bayi katanya. Terus aku, waduh, kan kita beli aja yuk, aku bercandain. Aku mau yang beneran, beli aja di pasar Gembrong. Aku mau yang beneran guys ya Nung. Mama kalau untuk saat ini tidak bisa punya bayi. Ya kan aku gak bener kan, gak salah kan. Kalau untuk bayi beneran, mama saat ini gak bisa kasih bayi beneran. Kalau mau beli aja di pasar Gembrong. Dia mikir, ya udah deh, tapi yang bagus ya gitu katanya. Ya udah aman selesai perkara. Itu kan pertanyaan yang membingungkan sebenarnya. Kalau kebanyakan ibu-ibu lain misalnya malas jawab kan, jawab aja apa gitu. Kalau aku mah jujur aja. Saat ini nggak bisa game gitu. Jadi ya, ya udah gitu. Kasih jelasan penjelasan yang sesungguhnya untuk saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk bobo bareng. Tapi untuk main bareng kita masih bisa. Jadi kan dia, so aku bilang kamu kan juga udah gede juga mesti bobo sendiri. Ya buat kita yang udah tua begini untuk jawab gitu sih lumayan sentimental ya. Buat kita pasti ada tuh gitu. Tapi ya memang itu kenyataan yang mesti dipaparkan pelan-pelan. Ngurus anak kita masih saling partneran banget gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lain-lain, puji Tuhan sejauh ini kami masih bisa provide. Aku juga masih bekerja, masih bisa semuanya sih. Gak ada yang sampai krusial, sampai gak bisa sih gitu. Masih puji Tuhan sih masih diberkati. Lucu sih, dia lucu banget, anaknya pinter, pinter banget. Ya, ya balik lagi, saya apa, untuk anak seumur itu kan ponakan juga seumuran. Jadi kayak, saya juga seneng anak kecil. Gibi bawel banget kan? Bawel, dia selalu bertanya, pengen tahu gitu loh. Jadi ya saya jawab aja. Cuman tapi, jawabnya juga harus yang benar-benar masuk akal. Terus kalau sama dia nempel banget juga kan? Jadi aku lumayan, yeah. Lumayan bisa napas. You and me, meant to be. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.